Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini toh? Ini kita baru aja berangkat. Ini jam 9 lebih ya. Kita mau melanjutkan ke Palembang. Ini setengah 10 ternyata malam. Ini penginapannya murah, namanya Terra Coastal ya, 150 ribuan. Kamarnya bagus, wis jos, cocok untuk kantong lemah. Ini kita akan puter balik. Nah, oh ya, ini di Lampung ya. Lampung sedang gencar-gencarnya pembangunan jalan, mas. Ternyata jalanannya Lampung ini lumayan banyak jeglongan. Jadi ke Palembang dari Bandar Lampung ini perkiraan akan kita tempuh selama 4 jam ya. Jadi sampai Palembang mungkin sekitar jam 2. Istirahat, cari makan. Setelah itu kita langsung gas ke Jambi. Jadi nanti kita akan bermalam di Jambi. Jalanannya bergelombang. Lampung platnya BE. Ini pertama kalinya berkunjung ke Lampung, meskipun hanya mampir di Kota Baru, tapi paling enggak sudah di Lampung ya. Nah, ini sebelah kanan ini Kepolisian Negara. Berarti Polda Lampung. Lampung, ya kan? Ini dekat dengan tol ini. Sekitar 3 kilo ya dari pintu masuk. Nah, ini memang ini udah lumayan sebenarnya. Kalau yang di video itu kan ada yang yo. Ini kalau sampai masuk ya geluk. Ini seret. Nah, ini lewat mana? Oh, lewat sini aja. Tes. Nanti lama-lama jalannya ke sana loh. Karena cari yang mulus ke kiri. Embung apa? Embung. Embung.
sebelah kanan ini saya tak bacakan. Embung ITERA, Kementerian Kebudayaan. Apa ITERA? Beh, Edian, Edian, us. Institut Teknik. Oh, Institut Teknologi. Ya Allah. Tinggal macamnya pak jeglongnya. Jeglongnya Jan, 100 meter. Institut Teknologi Sumatera sebelah kanan ini. Untungnya bannya pakai ban besar ya, dan all terrain, jadi hati tetap nyaman kalau masuk lubang. Hah? Kita nggak ngerti apa itu. Institut Teknologi Sumatera. For Sumatera and Indonesia. Oh iya, Institut Teknologi Sumatera. Mantap. Pos Polisi ITERA. Syariah Hotel Bandar Lampung. Gerbang tol Pekanbaru. Pekanbaru. Lampung, Kota Baru. Kota Baru, gunungnya Mbak Mega. Berarti Kota Baru iki yang lagu. Ini hutannya. Palembang, jangan salah masuk.
usia anda? Sebentar lagi kita akan bergabung di tol Lampung Palembang. Maksimal di 100 aja ya. Terus kalau ada kayak gini, sambungan jembatan kayak gini, kurangi kecepatan karena ini potensi gasro. Potensi gasro. Nah. Kalau udah jalan tol kayak gini, jalan cor ya, jalan cor enggak apa-apa di 100. Dan tetap selalu hati-hati. Kita sambut akan kita sambung di Palembang ya, pas makan siang aja. Terima kasih, sehat selalu pengguna Karnival Diesel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.